Halo Sobat Serbaguna. Kembali lagi dalam berbagi manfaat tanaman yang serbaguna dan biasanya ada di sekitar kita. Coba lihat tumbuhan merambat ini. Coba tebak. Kembang teleng. Betul, ini namanya kembang telang atau teleng yang dalam bahasa Latin Clitoria ternatea dari famili Fabaceae yang berarti masih satu keluarga dengan tanaman saga rambat di video sebelumnya. Kembang telang ada yang berwarna biru, ada juga berwarna ungu kemerahan. Terjadi karena mutasi alam atau kondisi lingkungan, faktor tanah maupun ketersediaan unsur hara. Kembang telang, dalam bahasa Latin Clitoria ternatea adalah tumbuhan merambat yang biasa ditemukan di pekarangan atau tepi hutan. Tumbuhan anggota suku polong-polongan ini berasal dari Asia tropis, tetapi sekarang telah menyebar ke seluruh daerah tropika. Sejak dulu tumbuhan ini ditanam di pekarangan sebagai tanaman hias karena bunganya yang berwarna biru terang atau ungu. Bunganya di berbagai tempat Asia Tenggara dimanfaatkan sebagai obat tradisional juga modern serta pewarna makanan. Di Malaysia, ekstrak mahkota bunganya dipakai untuk mewarnai ketan. Di Thailand, minuman penyegar berwarna biru dari ekstraknya dinamakan Namdok Anchan, Nadek Seka Saihai. Terdapat varietas dengan mahkota bunga berwarna putih. Di Indonesia, bunga telang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan atau minuman, seperti wedang telang dan nasi telang. Di Indonesia, bunga telang juga sering digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan fitokimia bunga telang yaitu tanin, flobatanin, karbohidrat, saponin, triterpenoid, fenolem flavonoid, flavanol glikosida, protein, alkaloid, antraquinon, antisianin, stigmasit 4Na3,6-dion, minyak volatil dan steroid. Komposisi asam lemak meliputi asam palmitat, stearat, oleat linoleat, dan linolenat. Oleh karena kandungan tersebut dalam bunga telang, diyakini bunga telang ini dapat membantu 1. Meningkatkan memori otak. Manfaat bunga telang dikaitkan dengan efek peningkatan memori. Studi dalam Pharmaceutical Biology tahun 2000 menunjukkan, mekanisme untuk meningkatkan memori adalah melalui kadar asetilkolin dalam otak yang bertambah setelah mengonsumsi bunga telang. 2. Mengurangi stres. Bunga telang memiliki efek untuk mengurangi stres menurut penelitian dalam Pharmacology Biochemistry and Behavior. Ekstrak bunga telang telah diteliti dan hasilnya menunjukkan kemampuan bunga telang sebagai obat antidepresan. Bunga telang dapat merelaksasi otot pembuluh darah halus sehingga membantu aliran darah dan meredakan stres. 3. Membantu meningkatkan kesehatan mata. Kandungan bunga telang meliputi antioksidan yang disebut proanthocyanidin. Senyawa tersebut telah diteliti dalam Social Science Research Network, SSRN. Hasilnya, bunga telang membantu kesehatan mata dengan meningkatkan aliran darah di kapiler mata. 4. Membantu meredakan asma. Bunga telang terbukti memiliki efek untuk membantu meredakan asma menurut penelitian dalam Journal of Ethnopharmacology, tahun 2011. Sifat antiinflamasi dalam bunga telang bekerja dengan mengurangi peradangan, pembengkakan, dan produksi lendir di saluran udara penderita asma. 5. Memiliki potensi anti kanker. Bunga telang juga berpotensi sebagai anti kanker karena memiliki flavonoid dengan kandungan KM-ferol yang memiliki potensi tersebut. Publikasi dalam International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical Research menguji bunga telang dan kandungannya. 6. Mengatasi diabetes. Ekstrak bunga telang diuji dalam Journal of Applied Pharmaceutical Science, dan hasilnya menunjukkan aktivitas anti-diabetes karena secara signifikan menurunkan kadar glukosa serum. Dari hasil penelitian ini, bunga telang membuat sel-sel penghasil insulin berfungsi dan terjadi stimulasi pelepasan insulin sehingga dapat mengatasi diabetes. 7. Menurunkan berat badan. Sebuah studi yang diterbitkan dalam International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorder
menunjukkan manfaat bunga telang dapat mencegah serta membantu melawan obesitas dan penyakit hati berlemak. Teh bunga telang mengandung katekin yang berperan penting dalam membakar lemak perut dan membantu menurunkan berat badan. Minum teh ini adalah cara yang efektif untuk meningkatkan metabolisme sehingga membuat tubuh membakar lebih banyak kalori. 8. Menjaga kesehatan jantung. Bunga telang mengandung antioksidan yang tidak hanya melindungi tubuh dari infeksi tetapi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Studi dalam Pharmaceutical Biology telah meneliti manfaat teh bunga telang dalam menurunkan kadar kolesterol tinggi, faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Selain dari 8 manfaat tadi, bunga telang juga dapat melindungi dari mikroorganisme penyebab penyakit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat dan sukses selalu.